Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiq Hani dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan penjualan rasmi Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus di pasaran Malaysia dengan harga bermula RM3,299. Ia membawakan kamera bukaan aperture yang boleh diubah, sokongan AR emoji dan keupayaan dual kamera pada Galaxy S9 Plus. Huawei Nova 2 Lite dengan sokongan skrin bingkai nipis telah hadir ke pasaran Malaysia melalui harga jualan RM799. Ia menawarkan rekaan berasaskan kaca, sokongan dual kamera selain dijana dengan chip Snapdragon 430. Netforce pula telah membawa Netforce N1 ke pasaran tempatan dengan penawaran sokongan dual kamera 12MP. Ia dijana dengan chip MediaTek Helio P25, memori 4GB RAM dan dijual pada harga RM1,099. Lenovo Malaysia dilihat telah melancarkan siri peranti ThinkPad X1 2018 di Malaysia dengan kemas kini chip Intel generasi ke-8. ThinkPad X1 Carbon telah ditawarkan pada harga RM8,999 sementara X1 Yoga dijual bermula RM7,999. Untuk X1 Tablet pula, ia bakal dibawa masuk sekitar April ini. Namun, harga jualannya masih tidak diumumkan setakat ini. Fitbit Versa yang merupakan jam tangan pintar kecergasan terbaru daripada Fitbit telah ditawarkan untuk pasaran tempatan dengan harga bermula RM990. Peranti Xiaomi Redmi 5 3GB RAM dan Oppo R9S kini telah menerima potongan harga yang mana kini masing-masing boleh didapati pada harga RM599 dan RM999. Bagi yang ingin mendapatkan kamera Sony A7 Mark III, ia kini boleh dipratempah melalui saluran rasmi Sony Malaysia pada harga bermula RM8,999. Beberapa peranti kini telah mula menerima kemas kini Android Oreo, antaranya Huawei P10, P10 Plus bersama tiga model Asus Zenfone 3 seperti Zenfone 3 Laser, Deluxe dan Zoom. Bersempena dengan Hari Paisa Dunia, Raspberry telah memperkenalkan Pi 3 model B Plus dengan kemas kini pemprosesan dan sambungan tanpa wayar yang lebih pantas. Di samping itu, Google dilihat telah menjenamakan Android Wear kepada Wear OS secara rasmi. Bercakap mengenai Google, aplikasi Google Assistant kini telah menyokong Apple iPad sekaligus memulihkan anda mendapat informasi dan membuat carian pintar. Aplikasi YouTube kini hadir dengan tema gelap untuk peranti mudah alih, namun ditawarkan pada iOS terlebih dahulu berbanding di Android. Pada arena aplikasi, Spotify kini sedang menguji fungsi kawalan suara terbina di dalam aplikasi, sekaligus membolehkan pengguna memainkan lagu dengan menyebut sesuatu tajuk lagu. WhatsApp kini telah membolehkan pengguna untuk memadam mesej selepas lebih sejam ia dihantar berbanding 7 minit pada sebelum ini. Apple pula telah mengumumkan acara WWDC 2018 bakal diadakan pada 4 Jun, yang mana bakal memperlihatkan iOS dan macOS generasi baru pada acara ini. Mereka juga telah mengemaskini logo aksesori di bawah program MFI dengan terletakkan logo Apple sahaja berbanding logo peranti. Di Malaysia, para guru kini boleh mendaftar Unify Home 10 Mbps pada harga langganan RM99 melalui pengenalan pek jasa. Pihak TM juga mengumumkan pelan khas Unify Mobile untuk guru dengan penawaran data tanpa had pada harga langganan RM59 sebulan. Celcom pula telah memperkenalkan Celcom Home Wireless untuk pengguna rumah tanpa talian tetap dengan penawaran sehingga 1TB pada harga RM159. Bagi pengguna yang ingin melanggan iFlix, kad prabayar perkhidmatan penstriman ini kini boleh didapati di 7-Eleven dengan harga serendah RM10 sebulan dan RM25 untuk langganan selama 3 bulan. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, kemas kini Windows 10 seterusnya dijangka hadir pada April 2018, yang mana bakal dikenali sebagai Spring Creators Update. Permainan PUBG Mobile kini sedia diuji untuk pasaran global dengan memperlihatkan pengalaman permainan seumpama di konsol dan di PC pada peranti mudah alih. Jadi, itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amaz untuk minggu ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Syafia untuk Amaz.